Slimani. Selamat datang lagi di HVFG dan yap, kali ini kita kembali lagi memainkan series Leicester City Career Mode FIFA 20. Dan di episode kali ini kita akan mendatangkan left wing forward yang udah aku buat polling di tab komunitasnya itu di hari ini, hari Kamis tanggal 30 April. Jadi mungkin kalian juga udah tahu siapa karena angkanya juga ya cukup jauh. Jadi ini ada 4 nama dan persentase polling yang paling tinggi itu adalah si Vinicius. Nih aku ada screenshotnya tapi aku baru ngambilnya 12 jam aja, jadi nggak full 24 jam, tapi nunggu 24 jam pun kayaknya bakal tetap Vinicius yang menang. Jadi 12 jam udah total ada 241 suara dan dimenangkan oleh Vinicius dengan 72%. Jadi emang terlalu ini sih, nggak ada saingannya gitu untuk kita mendatangkan Vinicius. Paling tinggi juga ada si Philippe Coutinho tadi, tapi nggak sampai 50. Terus paling rendahnya ada si Alexis, dan di peringkat ketiganya ada Osman Dembele. Dan okay. Jadi semoga aja berhasil aja proses transfer negosiasi dengan si Vinicius ini. Dan yang agak ngerinya ini mereka nggak ngasih ini berapa gaji dia di Madrid, jadi kita mungkin harus tebak-tebakan aja nih. Kita squad roll, kita kasih rotasi karena aku nggak tahu berapa overall ratingnya. Oke, diterima loh. Ah, berarti rendah nih overall ratingnya, sedangkan LWF kita paling tinggi itu kan 78 overall ratingnya. Aduh, dan jujur aja aku sebenarnya nggak terlalu ini pakai Vinicius, aku maunya Coutinho atau Dembele karena secara dari overall rating jauh lebih tinggi gitu. Oke, kontrak mereka yang langsung nawarin 5 tahun, release clause mereka nggak mau pakai, ya udah langsung aja nggak pakai release clause. Okay. Nah ini nih yang agak menegangkan nih, semoga mereka langsung nawarin ini gajinya. Jeng 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 jeng. Ini kalau misalkan mereka, kita disuruh nebak-nebak terus salah, terus mereka ngambek, batal negosiasi kita dengan Vinicius. Oke, untuk gaji berapa ya? Ini kalau misalkan gagal kita pindah ke nomor 2 ya, yaitu si Coutinho. Oke, mungkin kita kasih 100 ribu euro, aku takut ketinggian sih. Oke, kita coba 100 ribu euro. Aduh, semoga aja nggak ngambek. Oke, alhamdulillah. Diterima 100 ribu euro per pekan dan udah deal. Vinicius Junior akan bergabung dengan Leicester City. Dan untuk gaji serta transfer budgetnya yang 50 juta euro, aku nggak tahu apakah itu harga yang pantas atau terlalu mahal. Mungkin karena nggak ada negosiasi lagi pas aku udah nawarin harga, langsung deal oleh Zidane pas 50 juta euro dan langsung deal 100 ribu euro per pekan gitu. Oke, kita lihat, kita komparasikan dengan beberapa pemain lain berdasarkan gaji. Oke, paling tinggi Luka Modric sih 200 berapa itu, terus Jamie Vardy 170 dan Vinicius. Oke, 82 ternyata overall ratingnya. Baru 19 tahun, boleh lah. Oke, nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu mahal gitu. Tapi Marcelo cuma 90 ribu euro per pekan aja tuh, overall ratingnya 83. Iya, nggak apa-apa sih. Oke, oke, berarti untuk Soyuncu batal kejual nih Soyuncu. Oke, jadi itu dia tadi ya, Vinicius Junior udah resmi bergabung bersama Leicester. Kita ini dulu deh, Harvey Barnes mau aku jual. Oke, udah kita masukin ke transfer list. Demarai Gray juga kayaknya, karena dengan datangnya Vinicius maka jam terbang mereka berdua pasnya nggak akan ini, nggak akan banyak bersama Leicester. Dan oke, jadi mungkin kita ubah starting line up dulu kali ya. Oke, ini dia, langsung kita kasih tempat buat si Vinicius. Oke, dengan overrating 82, not bad lah ya. Tapi Vinicius ini lebih ke pemain yang suka dribble, bukan yang suka mencetak gol. Tapi yang gak apa-apa, ini berdasarkan vote dari kalian juga, maka Vinicius sudah resmi bergabung dan akan mengenakan nomor 16 nya di musim pertamanya bersama
Leicester City. Oke, kita lihat breaking news dulu, apakah ada gambar ininya, Vinicius resmi datang. Oke, nah ini dia, dengan nomor 16, Vinicius Junior bersama Brendan Rodgers memegang jersey Leicester yang bernamakan Vinicius JR 16. Oke, terus apa lagi nih? Oke, kita bakal skip pertandingan yang lawan Atalanta. Dan hasilnya adalah oke, kita kalah dengan skor 1-0 plus Albert van de Beek cedera. Waduh. Oke, jadi kita cuma memainkan satu pertandingan aja, yaitu lawan AS Roma, berarti ya di match day terakhir tur pramusim ini. Tapi itu komentatornya komentator bawaan game, karena menurutku ini gak terlalu penting. Jadi kalau buat kalian yang mau ngelihat aksi Vinicius debut, jadi bisa aja ditonton. Harvey Barnes kaget karena dijual, terus sama si Dennis Pratt juga sama. Oke, kita bakal jawab yang meningkatkan moral dia lah selama masih berseragam Leicester, karena siapa tahu mereka gak kejual gitu. 78 overall rating tapi nggak punya real face. Ini 79 bagus sebenarnya, tapi untuk tipikal left wing aku nggak suka pemain kayak Harvey Barnes karena nggak bisa dribble. Tapi kalau masalah urusan cetak gol bagus sih, dan kenapa nggak aku coba di striker aja ya, Harvey Barnes. Oke, Atalanta 6 poin dari 2 laga, kita baru 3. Transfer buat Johnny Evans. Oke, ini mungkin bisa kita langsung kita terima. 10 juta euro. Lumayan sih 10 juta euro. Market value-nya 8 juta euro. Oke, kita accept aja deh mungkin. Karena dengan datangnya Thiago Silva, pastinya jam bermain untuk Johnny Evans juga bakal berkurang. Oke, jadi kita tadi tinggal nunggu deal Johnny Evans sama tim yang mau merekrut dia. Negosiasi offer. Oh iya, aku lupa ngebatalin. Tapi emang kita nggak mau beli juga sih Alexis, Philippe Coutinho, atau Ousmane Dembele. Dan ada offer buat Demarai Gray. Harganya sebenarnya terlalu murah sih. Kayak aku mau coba naikin dulu, paling nggak kita nggak akan jual Demarai Gray di bawah 15 juta euro. Oke, start offer at 16, tapi jangan jual di bawah 15. Oke, ini kita naikin lagi 18 mungkin ya. Nah, oke, jadi kurang lebih segitulah. Walaupun sebenarnya menurutku Demarai Gray pantas dihargai 30 jutaan euro sih, karena berkaca dari Vinicius. Tapi Vinicius overall ratingnya tinggi sih, 82, mana baru 19 tahun lagi. Oke, jersey biru deh, AS Roma bakal pakai putih. Oke, untuk starting line up-nya bakal kelihatan seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Nah, jadi kayak gini, Islam Slimani, Marcelo, Luka Modric, Thiago Silva, Vinicius. Kalian akan ngelihat mereka debut, dan komentatornya komentator bawaan game. Dan so, jadi langsung aja kali kita masuk ke match day terakhir tur pramusim yang akan mempertemukan tim asal Inggris melawan tim Italia. Leicester City berhadapan melawan AS Roma. Excitement in the Parisian air. We're at the Parc des Princes here in the French capital. I'm Derek Ray, and joining me here on the commentary box for complete coverage is Lee Dixon. And we have more live action from the pre-season third group stage for you to look forward to. It's Leicester City up against Roma. Yeah, both teams looking to finish the group strongly and make a positive start to their seasons. You have to say it's been a great tournament up to now. The fans have been out in force, getting to meet the players, getting their shirts signed. It's on a much bigger scale than it was back when I used to play in pre-season games, that's for sure. Well, here's how Leicester City will line up. The goalkeeper of choice is Joe Hart. Thiago Silva plays with Kurt Zouma in central defence. Luka Modric plays alongside Wilfred Ndidi in the centre of midfield. And in this tactical setup, they have just the one player in attack. And Roma's lineup, Steven Nzonzi plays with Brian Cristante in the center of midfield, and it's Patrick Schick up front.
The game commences. From him, Lee. Well, he'll want to impress Derek for sure. How does he do that? Well, by being dynamic. Want the ball, demand the ball, run at the fullback, commit him, then end product, deliver. Oh, wonderful bit of skill. Beautifully weighted ball. Now the task is to remain focused. He's got to score! And that is how to endear yourself to the fans in your debut. Well, he's in dreamland. It's all going to plan and then some. Well, Derek, as we see here, this is why I wasn't a forward. He passes this ball into net, uses all that finesse he's got. I just didn't have it. I'd have put my laces straight through that ball, but what a finish. One nil then. Opportunity it is. What a vital intervention. And indeed, the ball with Luka Modric. Slimani. Modric! My goodness, Lee, the goalkeeper had his work cut out for him, but delivered. Yeah, that's what they do. Look at that save, a brilliant effort. Well, the manager can't hide his disappointment and not... Modric. Tremendous ball played through. Slimani. And so the halftime whistle has gone here at the Parc des Princes in Paris. You've certainly got to give this man high marks for his work up to this point, Lee. Well, Derek, you're right. He has played well, and goals win games. He's been a joy to watch in this form. Sit back and enjoy him in the second half. Brian Cristante couldn't keep it. Beautifully disguised ball. Modric. Modric! Well, fairly routine for any goalkeeper. Corner awarded. Well, he's been kicking and heading every ball. It's been Adzola. Well, great read there to intercept. He takes aim. High echelon goalkeeping there. Corner kick played in. And that came off the defender, so it'll be a corner. The corner kicks keep on coming. Luka Modric with the corner. Fisted clear. A Jose Perez. In the newspapers and on television, Arkadiusz Milik has completed his move to Leipzig. Well, Derek, the figure, I think, is around six. And another goal! It doesn't get much better than this. A debut double. Well, it's a double bubble, Derek. You can't believe it. Well, I love looking at replays. You get to see the goal in all its glory. Just look at this. Perfect header. What a goal. So 2-0 now. With a bit of panache. It might be on for them. And he's beaten it, firing it in. Terrific block there.
Well, the counter chance looks very real. Well, that's one for them to pursue. Well, he didn't catch it the way he intended. On here's De Vrel. Well, the pass not finding its target. And the referee says that is all for today. Oke, gila, 2 gol ya di laga debutnya Vinicius. Nah, ini mematahkan argumenku yang bilang Vinicius tipikal cuma pemain yang bisa dribble aja, tapi ternyata di debutnya dia bisa mencetak 2 gol dan itu pun bahkan dia nggak main full 90 menit. Jadi, iya, gila sih pakai Vinicius. Oke, tambah menarik nih series Leicester. Apalagi aku memang suka pemain-pemain left wing yang punya dribble tinggi, apalagi untuk Vinicius atribut dia itu untuk skill moves 5 bintang. Oke, brace dari Vinicius di menit 15 dan 65 membawa kita meraih 3 poin pada match day ketiga tur pramusim. Dan jelas pastinya Vinicius yang akan jadi man of the match pada pertandingan tadi dengan rating yang mungkin tinggi. Di atas 90 harusnya. Nah, itu kan. Jadi 9,5 untuk rating Vinicius yang gak akan kita dapatkan di eFootball Fest 2020 tentunya. Hat-trick pun paling tinggi mentok 7,5 gitu untuk rating man of the match segala macamnya. Dan oke, untuk secara statistik bisa kalian lihat sendiri. Dan kita langsung advance dan persiapan untuk masuk ke semifinal dari International Champions Cup. Berarti ini kemungkinan besar di minggu. Oke, lawan Inter Milan dong. Waduh, siapa sih musuhnya di semifinal yang lain? Oke, aku mau kasih drill dulu buat Vinicius karena masih bisa dilatih. Vinicius umurnya juga masih muda, 19 tahun. Oke, itu dia Vinicius. Aku mau kasih lah. Oh, sprint speednya gila, udah tinggi dong, 95. Nah tuh, 95. Oke, mungkin aku mau kasih untuk finishing dan shot powernya aja kita perkuat. Oke, Cameron Murphy dan Mateo Fuentes naik overall ratingnya jadi 71 dan 70. Oke, untuk Demarai Gray dan Johnny Evans, untuk Johnny Evans ya, udah deal. Dan sekarang Demarai Gray, kita accept dulu. Benfica mau atau enggaknya itu urusan nanti, yang pasti kita udah accept kepergian untuk Demarai Gray. Dan di semifinal Atalanta versus Leverkusen, ada terus ada Inter Milan ketemu Leicester City. Dan untuk episode selanjutnya aku nggak tahu apakah kita akan memainkan dua langsung, karena untuk memainkan dua langsung cukup lama gitu. Tapi kalau misalkan harus memainkan dua langsung, kayaknya yang semifinal itu komentator bawaan game, terus yang partai finalnya baru komentator yang aku sendiri ngisiinnya. Dan oke, jadi mungkin itu aja dulu ya untuk episode kali ini di series Leicester City KR Mode FIFA 20 kita. Dan episode selanjutnya itu kita akan berhadapan melawan Inter. So welcome Vinicius Junior to the club. Debut yang luar biasa, 2 gol. Langsung bisa beradaptasi dengan cepat ya dengan permainan Inggris. Tapi walaupun itu cuma tur pramusim, patokan sebenarnya nanti adalah pas di Premier League ya sebenarnya. Dan oke, jadi sebelum kita mengakhiri video ini, alangkah baiknya kalian follow Instagram AVFG ya, karena di situ aku bakal update-update seputar channel ini gitu, karena sangat penting. Aku banyak update-update yang gak ada di YouTube tapi di Instagram, makanya kalian mesti banget follow akun sosmed Instagram channel ini, yaitu AV_FG. Dan oke, mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini di series Leicester City KR Mode FIFA 20 kita. Dan jadi so, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next time, bye bye.